baik. Salam Satu Center. Halo guys, jumpa lagi bersama Batam Keramat. Nah guys, kami ada di kolam berhantu guys. Nah, hari ini kami akan main jelangkung guys. Tapi permainan jelangkung ini berbeda guys. Biasanya orang itu rame-rame. Kalau kami, satu orang nyanyikan lagu jelangkung. Apakah lagu ini memanggil makhluk astral atau tidak guys? Penasaran kan? Jangan di skip videonya guys, supaya tidak ada salah paham ya. Ikuti perjalanan kami, let's go. Berjalan di tengah malam, kemarinan ketat. Berjalan di tengah malam, kemarinan kiriman. Kami dari tim Batam Keramat akan mencari astral yang ada di dunia ini. Batam. Oke guys, tanpa basa-basi lagi kita ya, kita akan mulai permainan ini. Kita panggil peserta yang pertama, Rowan. Nah, kamu udah tahu kan cara bermain main jelangkung kita ini berbeda dengan pemain-pemain yang lain ya. Kamu bawa boneka ini, kamu nyanyikan lagu jelangkung jelangset keliling sendiri ya. Kalau kamu merasa capek, kamu boleh duduk sini. Kami tinggalkan kamera di sini, tanpa satu orang pun di sini. Di sini ada kepasan dari kami. Itu real dari diri kamu sendiri. Berani? Berani. Oke. Saksikan terus video kami guys. Batam Keramat. Tanpa basa-basi, kita akan mulai permainan ini guys. Oke, namamu siapa? Wawan. Wawan. Nah Wawan, sekarang intinya kamu akan selilingi kolam berhantu ini ya guys. Ya Wawan. Ini kamu akan selilingi mutar sana ya, sambil nyanyikan lagu jalangkung ya. Kalau memang kamu nggak kuat, kamu bisa teriak ataupun minta tolong dengan kami. Kami jauh dari sini. Paham? Oke, kita mulai permainan ini. Let's go. Jelangkung jelangset. 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 Oke, udah dia mutarkan di kolam berhantu ya guys ya. Sekarang ini dia akan nyanyikan lagu jelangkung di sini guys. Ya guys, kami akan tinggalkan dia sendiri. Apa kamu berani? Insya Allah. Oke, kita mulai permainan ini. Let's go. Oke, taruh api kameranya di sini. Coba cari ini kayu. Batulah. Pas ya? Dapat gak ya? Cuk, situ. Dapat gak? Dapat gak? Jauh itu. Situ, situ. Dapat gak? Ini nah, disini. Nah, disini aja. Ini nah. Nah, nah. Ayo, ayo. Depan disini ya? Depan disini ya? Itu, itu, itu. Pas pakai ini. Ini kalau punya anak kan? Ih, gemuk aku. Gak dapat nih. Dapat gak? Dapat sih. Tinggi. Apa? Apa? Pakai ini enggak? Pecah ini. Mantap ada dulu. Bisa. Pas. Pas. Oke, siap. Matunya mau mati dia meh. Sini enggak? Sini. Tinggian. Pas enggak? Situ bagus. Bupi siko. Nampak terang enggak? Ini dia enggak dapat. Dah, dah. Dah. Udah mulai. Action. Oke, kita. Dah mulai. Semangat dong, eh. Nanti ya. Eh, eh.
Kung jelase, jelangkung jelase, jelangkung jelase, datanglah. Jelangkung jelase, 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 jelangkung jelase. Jelangkung jelase. Kak! Kak, ketan! Kak! Kak! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Oke guys, udah banyak hal-hal yang nggak masuk di akal ya guys. Ini bukan permainan, di sini memang angker ya guys. Hobi sangat mana hobi? Real ya, bukan permainan ya guys. Cirinya tengok abang ini sampai keringet ya guys. Jadi makanya itu kalian jangan coba-coba untuk bermain di dalam dunia gaib guys. Kalau tidak ada keyakinan, keimanan, baguslah, berdoa yang nomor satu. Oke guys, tadi dari teman kami ya yang penasaran dengan uji nyali Batam Keramat, nah dia nggak kuat guys. Nah ada lagi satu peserta yang akan saya panggil, namanya Robby. Robby? Kimun. Ada mental? Ada bang. Hah? Ada. Keberanian? Ada. Keyakinan? Ada. Salam satu center. Oke? Oke, sebelum kamu uji nyali ataupun nyanyikan lagu Jalangkung dengan boneka Sehira, kamu akan kelilingi dulu kolam berhantu ini guys. Sanggup? Yakin? Yakin. Ini nggak ada kepaksaan ya, nggak ada kepaksaan dari tim kami, itu real dari kemauan. Oke. Jadi sebelum kamu duduk di sini, kamu keliling dulu ke sana nyanyikan lagu Jalangkung. Sanggup? Oke. Pegang ini Sehira. Oke, ikut yuk. Mau pegang nggak? Cinta. Oke, tadi udah siapa namanya Robby ya? Robby udah nyanyikan lagu Jelangkung dan kelilingi kolam berhantu guys. Nah, kami akan mulai uji nyali menyanyikan Jelangkung sendiri guys. Siap? Oke, kamera kami tinggalkan dan juga kami akan ke depan sana guys. Selamat. Yakin? Mantap. Woi. Nanti pas main pergi dulu baru nyanyi. Kalau sekarang pun. Oke, action. Action. Iya action. Oh, pas ini, pas adegan itu. Lo siap ya? Nah. Hei! Lo siap? Oke, selamat.
nyanyikan lagu ini ya. Kami tinggali di sini. Kalau kamu nggak kuat, kamu teriak aja, panggil aja, ya. Sini ada pesta kecil-kecilan. Datang terjemput mati rancang. Bilang kong, bilang sek. Sini ada pesta kecil-kecilan. Datang terjemput mati rancang. Bilang kong, bilang sek. Sini ada pesta kecil-kecilan. Tukang terantar jemput. Datang terjemput mati rancang. Bilang kong, bilang sek. Bilang kong, bilang sek. Dilengkung, dilengsek, dilengkung, dilengsek. Dilengkung, dilengsek, dilengkung, dilengsek, dilengkung, dilengsek. Dilengkung, dilengsek, dilengkung, dilengsek, dilengkung, dilengsek. Dilengkung, dilengsek, dilengkung, dilengsek. Dilengkung, dilengsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Pulang tadi datang dari antar pulang terjemput. Dilengkung, dilengsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Bulan datang dilangkung dilangsek dilangkung dilangsek dilangkung dilangsek dilangkung dilangsek dilangkung dilangsek. Iya, cuma di sini aduh. Ya, astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Ihdina siratal mustaqim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah. Pakai lagi. Buka, kau tuh datang sini dengan siapa? Kan kau dari hari. Ya. Ya. Udah, iya. Ya udah. Iya, sudah. Kalau enggak kita. Udah siap, Bang? Woi. Udah. Woi, udah ada diam-diam, diam dulu, diam dulu. Ambil kameranya ya. Hah, aku sendiri. Ayo. Ayo. Woi, satu itu siapa? Robi, Robi kan Robi. Robi. Bawa kamera itu dulu. Yo. Bawa aja, bawa aja itu. Apa? Enggak usah bawa aja. Langsung aja. Dia kan ampak lari. Panas ini. Jadi kita wawancara itu aja. Masuk ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke, ini kami. Oke. Mana orang tuh? Oke. Oke, guys. Dari tadi ada orang peserta uji nyali untuk nyanyikan lagu Jalangkung, nggak sanggup ya, dia kabur. Mungkin ada makhluk astral mau deket dia. Jadi kami akan bertanya-tanya ke depan aja, guys. Ya, guys. Let's go, ikuti kami.
Salam satu jiwa, salam satu hati, salam satu center. Halo guys, jumpa lagi bersama Batam Keramat. Nah guys, tadi salah satu peserta kami kabur guys. Katanya ada, dia nampak makhluk astral, sosok seorang perempuan. Kita tanya aja langsung dia ya. Robi? Robi? Oke, Robi, kamu tadi kenapa langsung kabur dengan nyanyian lagu Jalangkung dan juga boneka Syaira? Tadi saya nyanyikan lagunya gara-gara sih, tapi dia cuma berdiri aja nengok. Terus? Lompatlah kabur. Ini no rekayasa ya? Bukan. Ini betul-betul real dari kamu lihat sendiri kan? Betul. Jadi kamu memang benar udah puas kan dengan penasaran channel kami? Yakin kan? Yakin. Kami bukan setting-settingan ya guys, ataupun kami main-main. Ini real, kami tinggalkan dia sendiri. Jadi, buat kalian, jangan coba-coba kalian untuk menyelusuri sendirian, karena hantu di depan anda. Oke guys, kali ini kita akan manggil dua pesertanya ya langsung ya, Wawan sama si apa, Robi ini. Nah, jadi ceritakanlah pengalaman kalian tadi saya tinggalkan sendiri. Coba. Kalau saya nengok tadi ada seorang cewek, rambutnya panjang, mukanya hitam, berdarah keluar dari air itu, kolam itu. Kayak menabrak aku gitu, langsung aku tangan dengan tahan. Robi? Sama juga kayak cerita Wawan, tapi dia tidak masuk tubuh saya, tapi cuma berdiri nengok saya saja, bukan saya lari lompat lah. Oke guys, berarti kami enggak rekayasa ya guys. Kalau memang kalian untuk mendukung channel kami untuk mencari tahu tentang makhluk astral, tolong subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Let's go. Oke, kita panggil dengan Bapak si Erwin dan juga Bapak Robi dan juga Bapak Sandi. Pokoknya yang ikut perjalanan Batam Keramat semua ya, tolong ke kamera biar ibarat penonton ini tahu ini bawa no rekayasa ataupun editan ya, ini real. Oke guys, dia muntah-muntah guys. Wan, hei, mati galak udah makan deh ini galak. Oh, itu masih ada nengkel juga. Oh, awak Allah ilahi Allah. Bakar. Oke guys, ini bukan rekayasa ya. Lihat sendiri ya. Ini. Dia muntah-muntah. Jadi jangan pernah kalian mencoba untuk bermain dalam dunia gaib ya guys. Masuk. Coba, Bagas. Hah? Allahumma sholli ala. Nah, diri. Ini sudah. Ya, diri. Bismillah. Ngapa? Oke. Ini semua lah. Sini. Pegang lo, tak tahu punya apa-apa ini. Muntah itu. Iya. Itu kan, memang enggak itu kalau... Ini ya. Coba. Robi ini mana-mana. Robi ini. Iya, Robi ini nak kawan. Belah. Ini, kalau ada apa-apa dia kamu. Siapa dia tengok bawa? Nih. Iya, Sambo. Coba. Namamu? Dah. Dengan. Oke. Buatnya yang ikut tim Batam Keramat ya, Bapak Yogi, Bapak Erwin juga ya. Coba kami akan bertanya kepada kalian semua ya. Jadi ibarat katanya kami ini bukan rekayasa ya. Real ibarat katanya itu dari kalian sendiri lihat sendiri ya. Jadi yang penasaran untuk tim Batam Keramat boleh dicobalah uji nyali. Kami tinggalkan sendiri. Ya? Yes. Oke, kami tutup dulu video kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami dari tim Batam Keramat mohon maaf sebesar-besarnya. Salam satu center. Maka dari itu kalian jangan berani-berani untuk mengadakan seperti ini ya, guys. Karena bahaya untuk diri kalian sendiri. Paham kalian?
Nah, kalian sudah lihat secara langsung tim Batang Keramat mencari makhluk astral. Ya. Jadi ibarat katanya buat kalian ini terserah lah ya, mau percaya mau enggak itu seterah, yang penting nanti pulang itu mandi. Ya kan, contohnya itu tadi teman kita sampai muntah-muntah. Lantaran kalau malu, kalau asrama ini mau masuk, dia tuh muntah, mual, pusing. Nah itulah, mau asrama mau masuk itu tubuh manusia. Kita ini punya alarm seperti bulu kuduk, ya kan? Ada getaran. Karena apa? Dunia ini berbeda. Dunia ini ada dua alam, alam nyata dan juga alam gaib. Jadi kalian jangan coba-coba lah untuk bermain seperti ini, ya. Jadi mau istirahat dulu. Asli, ya kan? Ah, itu namanya Batam Keramat, oke? Okay? Mau tahu? Asli penampakan. Yes. Yes. Banyak cerita cerita mistik tentang makhluk astral yang ada di dunia ini. Kami dari tim Batam Keramat penasaran untuk mendatangkan makhluk astral ke dunia nyata. Maka dari itu, kami dari tim Batam Keramat akan mencari makhluk astral yang ada di dunia ini.